kita selalu berteriak apapun bentuknya. Angka yang kita sepakat konsisten dengan angka 13%, betul? Kita harus konsisten dengan apa menjadi sebuah harapan kita untuk menentukan hidup sebagaimana layaknya kehidupan sebagai kau warga negara Indonesia pada khususnya Kota Batam. Betul? Hari ini ibu-ibu udah potong gaji berapa kali? Parta 4 kali, 5 kali. Artinya saya paham. Dalam sebulan kawan-kawan kita melakukan aksi berapa kali potong kawan-kawan kita tidak memikirkan itu. Karena yang kita berjuang itu adalah 1 tahun ke depan, betul? Anggap aja itu kata bahwa itu sedekah. Mau potong gaji ke, mau potong cuti ke, yang penting gue harus turun bersama teman-teman yang lain menyatakan sikap bahwa saya bagian daripada pergerakan ini menentukan nasib bersama teman-teman. Kalau bukan saya, siapa lagi? Betul? Kembali lagi, kita kritik pada Bapak Wali Kota yang terhormat. Kenapa Pak kami dibikin bola liar, Pak? Bapak menyatakan statementnya bahwa silakan minta rekomendasi kembali. Bapak datangkan aja ke disakirnya. Hei, coba dikit. Selesai urusannya. Kenapa kami dibikin bola liar? Ada apa? Kepentingan politik 2024 kurang. Kami buru siap tentekan. 1 orang 100 ribu demi untuk memenuhi hasrat. Berbicara tentang politik, teman-teman ingat, selalu digaungkan pada teman-teman yang lain. Kita, kaum buruh, kaum pekerja, sudah punya kendaraan tersendiri. Insya Allah, 2024 kita akan mencoba untuk berkompetisi bersama partai-partai lain, betul? Saya membuka hati kawan-kawan, tentukan sikap. Udah capek kita. Ini organisasi pergerakan, iya. Tapi ketika kita punya usungan terbaru, ketika kader-kader kita terbaik, yang terpercaya, udah naik duduk di kursi sana, maka mereka kita titipkan kepada mereka bahwa Anda harus benar-benar menjadi guru.